Alright, hello ningeno, minasan, welcome back to Nobrian Zawardo aka Nobrian Seka YouTube channel. Kembali lagi di Yu-Gi-Oh! Master Duel ya. Sudah lama tidak bikin Master Duel konten. Kali ini kita akan melakukan event ya sebenarnya untuk beberapa hari ke depan. Ada event yaitu adalah World Championship Qualifier. Jadi jika kalian ingin lolos dan ingin main di panggung dunia, kalian bisa main secara no life di event ini. Ada dua stage, yaitu first stage, pasti kalian disuruh untuk mencapai tingkat tertentu, duelist level beberapa gitu. Dan jangan lupa kalian juga bisa dapat gem juga ya di situ. Silahkan ini sampai tanggal 26 ya Mei untuk first stage, jadi cukup panjang. Saya sendiri di sini masih tanggal 20, jadi plus min masih 6 hari. Bagi kalian yang belum mulai, saya belum mulai btw. Dan di sini juga ada event-event yang lain ya, serta kita dapat box baru. Itu adalah Battle Pride, Blackwing Pride, yang mana merupakan deck saya ya, yang pengguna Blackwing sebagai informasi. Sebagai pengguna Blackwing di masa lalu, bahkan mungkin akan saya bikinin konten untuk deck Blackwing saya, yang mana berhenti atau freeze atau membeku karena waktu. Di waktu itu ya, dulu saat perilisan Notung ataupun Asaluto Black Veza dulu, masa-masa Art 5 itu saya juga punya. Kita bisa lihat di situ. Terus di sini juga ada event-event lain ya. Yes. Oke. Dan kita di sini akan mengecek shop BTW, menu utama untuk konten kali ini kita akan lihat seperti apakah yang kita dapatkan. Blackwing Pride di sini ya. Kita dapat kartu baru untuk Blackwing. Kemungkinan sih kalau perlu saya akan bikin deck Blackwing kalau perlu ya. Kemampuan Blackwing Assault Dragon ini adalah Benny satu tuner dan juga Blackwing Dragon from your face of the field or graveyard. Jika ada atau musuh mengaktifkan monster efek, kamu bisa menghilangkan Black Veza counter dari kartu ini dan memberikan damage 700. Oke, quick effect, kalian bisa tribute kartu ini dengan 4 atau lebih Black Veza counter, destroy semua kartu di arena. Kartu apa ini? Namun yang the best kayaknya yang ini ya. Gak tahu sih. Saya gak tahu yang the best yang mana ya. Saya bingung. Untuk kartu-kartu Blackwing yang baru saya tidak tahu ya. Nah, yang the best itu yang mana saya gak paham. Ada beberapa kartu yang saya tidak kenal ya. Di sini Fayu. Fayu yang saya tidak kenal. Namun saya kenalnya yang ini. Ini dia untuk extra deck karakter. Blackwing Assault Dragon ya. Saya nggak tahu betapa OP atau tidaknya. Namun saya lebih lebih tertarik dengan Blackwing yang satunya, yang full armor Blackwing. Kita akan lihat untuk pack yang kita dapatkan. Nah, ini dia kita dapat box baru atau pack baru ya, yang isinya adalah kartu-kartu yang menarik ya. Di sini kita akan cek. Saya mau gacha tapi males sih sebenarnya. Kita dapat ini Asel Synchro Stardust Dragon ya. Terus ada Goti ya, yang mana ini belum rilis di OCG. Ini TCG eksklusif. Terus Ice J itu, saya jujur ya nggak tahu efek-efeknya sih. Dia itu kartu yang saya tidak kenal, dan ada reprint Stardust Warrior. Saya nggak tahu ini goti-gotian ya. Jadi plus main adalah synchro support dan lain sebagainya. Terus untuk yang satunya Blessing Nature, kita akan lihat seperti apa. Ini Tiara Lemens ya, masih ya salah satu deck yang terkuat.
Tiara Lemens. Saya sendiri tidak terlalu suka untuk bikin deck yang sudah meta, karena saya bukan budak meta ya. Jadi seperti itu. Menarik. Oke, di sini kita akan cek ada apa lagi sih. Banyak event ya. Kita claim rewards-nya, siapa tahu something. Ada free Blackwing Full Armor Master. Oke, menarik. Menarik, di sini ada Blackwing Full Armor Master. Free, ternyata gratis. Ini malah bagus ya, karena unaffected oleh kartu lain ya, bintang 10 ya. Cara samanya sangat mudah, yaitu dengan Blackwing Tuner dan Non-Tuner plus Main. Jadi bintang 8 plus bintang 2 ataupun bintang 3 plus bintang 7. Itu easy untuk formasi itu ya. Sangat-sangat mudah. Setiap kali musuh mengaktifkan efek, play 1 WG counter, maksimal 1. Kamu bisa apa namanya target 1 monster di arena musuh dikendalikan. Dan once per turn during your end phase, you can destroy all monster on the field that have WG counter. Oh, you can. Oke, okay. Menarik ya. Plus main hampir mirip dengan Armor Master ya, tapi ini lebih ke destroy. Armor Master sendiri kalau nggak salah itu mengurangi attack, begitu, ke nol kalau nggak salah. Jadi itu sekiranya login di sini cuma sampai 6 ya. Oke. Okay. Terus di sini kita akan cek untuk World Championship. Background-nya bagus ya gitu ya. Dan saya sudah lama nggak main. Karena ya device saya makin lama makin tua. Oke, okay, ini dia Yu-Gi-Oh World Championship 2023 ya. Sangat bagus ya sekiranya kalian bisa bikin deck ke apa namanya yang kalian sukai, atau yang full kuat atau meta ya, terserah, ataupun mau have fun. Saya sarankan untuk kalian itu main untuk mencapai duelist max ya, untuk mendapatkan gemnya doang. Itu the best untuk kalian yang casual. Bagi kalian yang no life, sekiranya ingin menjadi juara dunia duelist terbaik, sekiranya bisa untuk main terus menerus ya. Terus main untuk stage 1, kalian bisa istirahat sampai di stage 20. Setelah itu kalian bisa main terus kalau bisa menggunakan tim kesayangan kalian atau terkuat atau meta untuk menjadi wakil dari region. Untuk Indonesia sendiri adalah region, kalau nggak salah Southeast Asia dan Oceania. Jadi kalian bertarung dengan Singapura, biasanya Singapura sih, Singapura yang menjadi wakil untuk area ini. Kita lihat nanti. Jadi itu sekiranya ya, saya akan berpikir apakah saya akan gacha untuk Blackwing atau tidak. Saya bingung ya, saya udah lama gak main Blackwing ya. Terakhir ya 5 tahun yang lalu, dan saya pindah ke Clipboard karena deck Clipboard itu lebih murah untuk dibuat saat itu. Bahkan sekarang pun murah ya. Itu sekiranya. Thank you for watching Minasan ya. Kita lihat ya, mungkin video ini diupload di hari yang sama saya akan live stream main ini. Let's see. Thank you for watching. See you to the next one. Go deh. Tang in the dark.